Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Tuan Pengerusi, Saudara Ruslan Kasim, yang berbahagia Datuk Fuad Hassan, Ketua Pengarah Jasa, yang berhormat Datuk Ibrahim Ali, Presiden Perkasa, seterusnya kepada semua ahli jawatan kuasa perkasa, Datuk-Datuk Barisan Ahli Panel, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat dikumpulkan pada malam ini. Saya jarang-jarang menerima jemputan daripada perkasa ini. Yang saya hadir masa jamuan hari raya dan yang seterusnya malam ini. Sebelum itu ada jemputan dibuat, tetapi saya sengaja menolak sebab saya tak nak orang tuduh saya lebih Melayu pada Melayu. Tetapi apabila Yang Berhormat Datuk Ibrahim Ali menjemput saya untuk forum ini, saya rasa tercabar. Sebab tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau sampai agama Islam ini yang telah saya pilih lebih kurang 27 tahun yang lalu, kalau sampai sudah dirobek-robek sedemikian rupa, dan yang melakukannya itu bukannya orang lain, orang Melayu Islam itu sendiri. Dengan sebab itu saya tampil ke depan. Maksud saya saya perlu tampil ke hadapan pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya pun sudah menulis artikel ini, saya sudah hantar kepada utusan Malaysia semalam dan saya harap dia keluar pada besok hari. Saya sudah nyatakan pendirian ini dalam tulisan saya yang seterusnya. Tuan-tuan, apabila Yang Bahagia Datuk Fuad Hassan sebutkan tadi, 600 tahun dahulu, saya nak mengimbau sedikit tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Siapa sangka benua alam Melayu ini yang dulu rata-ratanya orang Melayu beragama Buddha Hindu, dan dengan sekelip mata orang Melayu boleh berubah dan memeluk agama Islam. Dan orang tertanya-tanya, kenapa begitu cepat? Kenapa proses itu tidak berjalan perlahan-lahan? Dan tuan-tuan tengok, dengan budaya Melayu yang meletakkan raja itu, tuan-tuan tengok, yang meletakkan raja sebagai ketua tertingginya, apabila raja memeluk agama Islam, orang Melayu tidak berbelah bahagi, ikut rajanya memeluk agama Islam. Sebab itu apabila kita berbincang soal ini, raja Melayu, Melayu dan juga agama Islam ini, dia ibarat isi dengan kuku ataupun darah dengan daging. Dia tidak boleh dipisahkan. Sebab itu perlembagaan 160-2 mengatakan orang Melayu itu beragama Islam, bertutur bahasa Melayu dan mengamalkan budaya Melayu. Maksudnya lebih kurang, saya ni lebih kurang tu lah, Melayu lah mana. Tentang mengikut perlembagaan, saya tengok perlindungan terhadap Islam dan orang Melayu ini begitu besar. Kalau tuan-tuan tengok pun perlembagaan di negara-negara Arab, tidak ada perlindungan sebegitu besar. Tetapi di negara kita, orang Melayu tidak boleh keluar daripada Islam. Kalau dia keluar, maknanya dia sudah tidak Melayu lagi. Ini saya tengok tuan-tuan dan puan-puan, satu perlindungan yang begitu besar. Sebab itu saya begitu terkejut apabila ada seorang yang kita sebutkan tadi menyebut bahawa la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. There's no compulsion in religion. Dulu ini panjang sikit mukadimahnya. Itu bukan nak panjang, pendek aja sebenarnya. Apabila saya dulu mengambil keputusan memeluk agama Islam, walaupun daripada awal lagi saya sudah cenderung untuk memeluk agama Islam, ketika itu pun tuan-tuan tidak boleh paksa saya untuk memeluk agama Islam. Sebab ini perintah.
Kalau saya rela, ketika saya sudah rela, saya kata mengatakan hasrat saya untuk memeluk agama Islam, barulah tuan-tuan boleh tolong saya untuk memudahkan saya memeluk agama Islam. Dan apabila saya telah memeluk agama Islam sebab saya pilih, bukan orang lain paksa. Sebab itu pada pemahaman saya, surah Al-Baqarah ayat 256 ini, ya, tuan-tuan tengok ya, untuk orang-orang seperti kami inilah, saya ini, apabila telah memeluk, pertamanya kita tidak boleh paksa dia memeluk agama Islam. Dan apabila saya telah memeluk agama Islam atas kerelaan saya sendiri, sudah tentu saya tidak boleh keluar dengan sewenang-wenangnya. Sebab agama Islam ini, ya, agama Islam bukan agama kedai kopi, suka masuk tak suka keluar. Tetapi pemahaman orang yang disebutkan tadi sebegitulah. Dan saya hairan, kenapa dan mengapa kejahilan ini boleh berlaku? Kita sanggup gadaikan kepentingan agama untuk mendapat undi dan kuasa. Ini saya cukup bimbang, ya, budaya yang mula melanda masyarakat Melayu Islam hari ini. Ha, itu mukadimah secara lebih kurang itu. Ya, saya tak boleh cakap panjang-panjang sebab kita ada ahli panel. Tiga orang ahli panel. Yang berhormat Dato' Zulkifli Nordin tidak dapat hadir sebab ada perkara-perkara yang apa tu dia beliau apa disebutkan tadi, ya, ada pekat aram lintang. So tak apalah, dengan tiga orang ni pun sudah cukup untuk menghangatkan dewan Kelab Sultan Sulaiman ini. Saya mulakan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nak siapa dulu tak tahu ni. Ustaz Ibrahim, Ustaz Ismail Mina, bagi dululah orang lama dulu bercakap tuan-tuan sekalian. Ya, kalau boleh kita, saya cadang dah buat macam forum perdana aje. Ya, cakap 5-10 minit, lepas itu kita pusing. Ya, supaya tuan-tuan dan puan-puan pun mudah beralih kepada seorang-seorang kan. Nanti kalau dia seorang pulun sampai 30 minit, parah juga nak nunggu habisnya bukan? Bukan apa, hak lain yang menunggu ni. Ya, kesian dia. Ya. Jadi biarkan dia lah 15 minit, pusing sekali, jadi tak lamalah menunggunya. Baik, kalau boleh Ustaz Ismail Minah, Presiden Muafakat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kenapa dan mengapa perkara ini boleh berlaku dalam keadaan kita sedar? Saya tidak akan bercakap dan saya tidak akan hadir kalau umat Islam dia tidak sedar apa yang sepatutnya dia cakap. Tetapi kalau tuan-tuan bercakap kalau merugikan Islam, ketika itu kita kena tampil untuk mempertahankan agama yang sebegitu suci ini. Ustaz Ismail. Pertamanya kita syukurlah sudah tentu kepada Allah Taala kerana inisiatif perkasa untuk membuat program yang macam ini. Saya bebas sehatkan sebab saya tidak ada kebebasan untuk bercakap. Maka saya hatkan perbicaraan ini di dalam konteks kebebasan bertukar agama. Maka pertamanya kita kena mesti faham tasawur ataupun epistemologi bebas mengikut Islam. Kita tidak boleh melihat Islam daripada luar Islam. Ini problem aktivis politik sekular liberal yang seperti mana Dato' Fuad sebut rantaian yang sudah lama, bahawa bagi kumpulan yang bercakap mengenai kebebasan kepada setiap orang untuk memeluk agama masing-masing, memeluk agama apa saja, ialah mereka melihat dari perspektif liberalisme agama. Ini problem pemikiran pasca modernisme yang sudah masuk ke dalam pemikiran aktivis Islam pada semasa, kemudian ditransformasikan di dalam bentuk pemikiran konkret yang dizahirkan mereka sekarang ini. Ini fenomena yang paling bahaya sekarang, iaitu seperti kata Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi, seorang pemikir dan aktivis dakwah abad ini rahimahullah, sudah meninggal, bahawa dari segi sejarahnya fenomena bebas ataupun fenomena tukar agama yang diistilahkan dalam pemikiran akidah dan fiqh sebagai murtad,
Oleh yang demikian, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat tidak ada gerakan pemurtadan. Tetapi sekarang ini dia duduk tak apa sedap, dia berdiri muslim tu eh tak itu eh. Ah dia tapi tak apalah kita duduklah. Tetapi sekarang ini ada satu gerakan, wujud gerakan pemurtadan yang dua sifatnya. Satu sifat zahir itu kurang bahaya, tetapi gerakan pemurtadan senyap ini yang paling bahaya, iaitu pemurtadan di dalam pemikiran dan falsafah hidup, termasuk pemikiran dan falsafah politik. Sebab itu kita lihat apa namanya itu beberapa hari yang lalu, pemikiran ini telah dizahirkan secara terbuka. Malangnya orang ini bercakap pada audiens bukan Islam. Sepertinya bapaknya bercakap di London School of Economics di kalangan di depan audiens yang bukan Islam. Cuba mereka ini bercakap di kalangan audiens seperti tuan-tuan, saya tak tahulah apa nak jadi. Cukup lah. Jadi ini fenomena ini wajib kita tangani dengan satu zara'i. Wajib ni kaedah fiqh, jangan terlihat lidah pula apa yang tu tak buat nak kena. Jadi menahan, menyekat benda yang boleh membuat kemungkaran. Tetapi orang ini, kumpulan ini bercakap fathul zara'i, membuka peluang kepada pemurtadan. Ini yang menjadi masalah kita. Sebab itu kata Maulana Abul Hasan Al-Alawi rahimahullah, bahawa gerakan pemurtadan sekarang ini lebih bahaya daripada murtad di zaman Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an. Abu Bakar apabila ada orang yang tidak mau membayar zakat, beliau radhiyallahu ta'ala memerangi mereka. Tapi kata Nabi, sekarang ini tak bolehlah, pada kena sahabat-sahabat yang tertentu. Tetapi seperti mana mukadimah Datuk Fuad tadi, bahawa kita mesti berjihad menerangkan kepada masyarakat bahawa fenomena ini adalah bahaya, dan kumpulan yang berfikir sedemikian tidak boleh dibiarkan untuk menguasai pemerintahan negara ini. Kerana Akbar the Great, Maharaja Mughal, apabila dia faham bebas agama, sebenarnya tidak bebas, dengan doktrin dan konsep din ilahinya, maka musnah empire Mughal sekitar 200 tahun lebih kurang begitu. Maka kita jangan, cukup lah setakat itu, setakat permulaan. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Saudara pengurusi majlis, ahli-ahli panel, dan khusus kepada tetamu Datuk Fuad Tan Sri Hassan, dan juga kepada Datuk Ibrahim Ali, teman-teman saya yang hadir pada malam ini. Saya terus nak pergi kepada ucapan Datuk Fuad tadi. Di hujungnya kalau saya simpulkan, puak-puak ini sanggup buat apa saja. Mereka sanggup korbankan perlembagaan, mereka sanggup korbankan hak-hak istimewa orang Melayu, bahkan mereka sanggup mengorbankan Islam itu sendiri atas niat hasrat untuk menawan Putrajaya. Saudara, bagi saya ini kocakkan. These are just ripples. Pemimpin PAS tak sebut lagi perkataan jihad. Pemimpin PAS pun sebut, saudara-saudara, sebut tentang human rights. Pemimpin PAS menyebut tentang demokrasi. Pemimpin PAS menyebut tentang LGBT juga, seolah-olah mempertahankannya. Pemimpin PAS kaku, beku, bisu bila kenyataan yang dikemukakan oleh Nurul Izzah dalam forum itu. Siapa sebelah Nurul Izzah?
pemimpin PAS, seorang doktor berpelajaran tinggi, pemimpin PAS pusat, hebat. Tapi di akhirnya kalau sudah ketengok video sampai akhirnya, dia antara manusia yang bertepuk tangan meraihkan pendapat Nurul Isa. Masya Allah tuan-tuan. Tuan-tuan cuba bayangkan pemikiran manusia. Atas nama kekuasaan Dato' Puan sebut tadi, tepuk tangan, tepuk. Kehadirannya sendiri saudara-saudara meragukan kita. Tuan-tuan boleh baca tulisan dalam utusan hari ini. Seorang penulis bernama Dr. Zainul Fitri, tuan-tuan dan puan, menulis dengan panjang lebar mengenai forum yang diadakan itu. Siapa yang ada forum itu? Berapa orang Islam? Orang yang bukan Islam kebanyakannya. Orang yang tidak ada pengetahuan Islam, kalau Islam pun, yang menjadi ahli panel yang begitu ramai, 9 orang yang menjadi ahli panel itu, saudara. Macam mana orang ini boleh cerita tentang Islam? Macam mana orang ini boleh cerita tentang negara Islam? Macam mana orang ini boleh cerita tentang kehebatan negara Islam? Macam mana? Tetapi yang ini tuan-tuan, dalam forum itu, orang Islam sendiri, orang Islam sendiri yang membuka pintu seluas-luasnya kepada orang Islam untuk memilih agama apa yang patut dipegangnya. Saudara-saudara, kesannya sangat besar. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, Jati, dan kita ada satu yayasan namanya Yayasan Murni Aqidah. Saya nak bagi tahu saudara-saudara, bila kita bertemu dengan orang-orang Islam yang sudah murtad, orang-orang Islam yang telah dikristiankan, bilangan mereka yang diberikan jawatan sebagai pastor, paling tidaknya dikatakan dalam klip video yang dirakamkan, sekurang-kurangnya ada 20 ke 30 pastor-pastor Melayu di Kuala Lumpur, Petaling Jaya dan di Shah Alam. Setiap satu pastor setiap minggu Melayu melatih, memimpin, memberikan pendidikan Kristian setiap minggu kepada 200 ke 300 orang tiap-tiap satu pastor. Kalau ada 30 pastor, maknanya 6,000 orang Melayu yang telah murtad, saudara, di Kuala Lumpur, di Shah Alam, di Petaling Jaya. Kalau Nurul Izzah punya, tuan-tuan, cadangannya, kenyataannya itu menjadi kenyataan, tak payah lagi lah, saudara. Bukan 2,000 orang, bukan 6,000 orang, anak saudara, anak saya orang yang menjadi mangsa. Cucu saudara, cucu saya menjadi mangsa. Sebab anak-anak kita ini memang, tuan-tuan, dibandingkan dengan saudara dan saya, dibandingkan bapak-bapak kita, datuk-datuk kita, saudara-saudara, oleh kerana perkelilingan sedemikian rupa, persekitaran sedemikian rupa, pegangan terhadap akidah agak longgar, pegangan terhadap agama akan longgar, dibukakan lagi pintunya oleh Nurul Izzah. Maka tuan-tuan tengok demografi 30 tahun daripada sekarang Malaysia, demografinya sudah berbeda. Tidak ada lagi Melayu itu mesti Islam, Islam itu mesti Melayu yang disebutkan tadi, yang Datuk Fuad pun menyebutkan. Saudara akan lihat nanti peta rupa bangsa Malaysia, terutamanya orang Melayu. Namanya Melayu, tetapi akidah dalam hidupnya, akidahnya bukan lagi akidah yang menjadi inti kepada orang Melayu sebagaimana yang termaktub dalam perlembagaan yang disebut tadi, tuan-tuan. Melayu sepertinya Islam, mestinya berbahasa Melayu, mestinya mengamalkan kehidupan yang bercorakkan kepada Melayu. Akhirnya saya ingin menyebutkan, akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, saya merasakan gerakan ini akan terus, gerakan ini akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Bentengnya, saudara-saudara adalah bentengnya, saya adalah bentengnya, anak-anak saudara adalah bentengnya, Perkasa adalah bentengnya, Jati adalah bentengnya, seluruhnya mesti mempertahankan kehebatan, keagungan, kesucian agama Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di Indonesia, kalau tuan-tuan baca kempen Save Maria, dilaporkan hampir setiap tahun hampir 2 juta orang Indonesia bertukar agama kepada agama Kristian sebab tak ada perlindungan. Dan tuan-tuan tengok
di negara kita ini, saya nak bangkitkan sedikit. Kita ada majlis perundingan antara agama-agama. Ada 4 agama di situ. Sebab itu kita menolak jemputan mereka untuk menjadi ahli majlis. Ya, lepas itu minta Dr. Yusri ulaskan apa kaitannya tu. Dr. Yusri siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Prof Ridwanti, rakan-rakan panelis, Dato' Hasan, Haji Ustaz Ismail Mina, Dato' Ibrahim Ali dan seluruh saf perkasa, Datuk Fuad, Tan Sri Hasan, selaku pimpinan jasa, wakil-wakil pimpinan tubuhan-pertubuhan, sahabul fadilah, ustaz-ustaz, tuan-tuan, puan-puan yang kasih sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini memilih kita, ya, memilih kita untuk menyatakan sikap untuk bangkit, menunjukkan bahawa di negara kita ini kita tidak akan benarkan mana-mana individu tanpa mengira siapa dia, pakai tudung ke tak pakai tudung ke, status dia ustaz ke apa ke, untuk bercakap sewenang-wenang tentang agama Islam di negara kita. Negara lain Amerika tu kita serah ke Obama lah. Kalau dah seberang tambak di Singapura, itu hal lain. Itu sejarah yang sudah terlepas. Tetapi adakah kita hendak biarkan bumi yang masih berdaulat, bumi yang agamanya adalah Islam, yang syahadahnya perkara tiga perlembagaan ini, juga hendak dilayan seperti bumi tidak bertuhan? Tapi ini kita dalam Islam ini, tuan-tuan, kita diajar, kita orang beragama, kita orang berprinsip, ada panduan. Orang Islam bukan orang yang mudah-mudah nak termakan dengan momokkan, yang nak termakan, nak tertipu dengan yang zahir. Ya. Jadi ini satu poin, Tuan Pengerusi. Ya, dalam kita membahaskan tentang kedudukan Islam dan tajuk yang kita bincang hari ini, sebenarnya tajuk ini bukan tajuk baru, tuan-tuan, dan bukan tajuk yang sangat kompleks. Tajuk yang sepatutnya di negara kita ini sudah settle, sudah selamat, tidak perlu dijadikan masalah lagi. Tetapi inilah yang saya sentuhkan tadi, masih ada pihak-pihak termasuk sebahagian media yang sentiasa cuba untuk menimbulkan kekeliruan terhadap isu yang sepatutnya tidak patut, ya, menjadi punca kekeliruan. Ya. Tetapi isu murtad ini, sama ada kita suka atau tidak, daripada dahulu lagi sudah ada dan sentiasa ada pihak yang cuba untuk menjajanya. YB Nurul Izzah cuba untuk membetulkan kembali kenyataannya. Satu percubaan untuk membetulkan berbanding dengan suatu siri kenyataan-kenyataan dan tindakan yang seragam, yang menimbulkan keraguan, sangat sukar hendak kita menyedapkan hati kita semata-mata dengan satu percubaan untuk membetulkan. Walaupun sudah tentu kita tidak menutup pintu, pintu untuk pembetulan, pintu taubat sentiasa terbuka untuk sesiapa, tetapi kita juga harus berhati-hati kalau ada individu-individu yang satu hari bercakap macam ni, tiba-tiba kononnya cuba nak membetulkan, kemudian buat lagi,
Lepas tu minta maaf, buat lagi, minta maaf, buat lagi, minta maaf. Kita bukanlah dalam Islam dia kata la yuldaru mukmin min juhrin marratain. Tidaklah orang mukmin itu dipatuk oleh ular yang sama semanyak dua kali. Baik. Saya rasa saya berhenti di sini dulu untuk pusingan ini. Saya serahkan kembali kepada pengerusi, insya-Allah. Baik. Terima kasih doktor. Kita masuk pada pusingan kedua. Selepas itu dah habis nanti, kalau tuan-tuan ada soalan nak tanya baru kita buka kan. Baik. Pergi pada Ustaz Ismail Mina. Yang bahagia Datuk Fuad Hassan tadi dia lontar persoalan kepada kita. Tuan-tuan, kalau kita bergaduh dalam bidang politik ni, sekadar politik cukuplah. Jangan bawa tentang masalah agama ataupun isu-isu agama ini, kesucian agama Islam ini, ya, apabila kita berpolitik. Saya ni sejahil-jahil umat Islam pun, apabila nak melaporkan sesuatu tentang agama ini, saya perlu berhati-hati. Sebab agama Islam itu agama kita. Tapi dia tidak. Dia buka aja pekong yang ada ini, tanpa melihat siapa diri kita. Tuan-tuan, saya ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita ini umat Islam, tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak kaitkan apa yang Datuk Fuad sebutkan tadi. Lupakah kita maksud jihad yang sebenarnya? Ustaz, di mana kedudukan umat Islam hari ini dalam soal memperkatakan jihad mempertahankan agama? Ustaz Ismail, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bila sebut jihad ni, saya teringat statement Mursyidul Am Tibai. Dia kena tibai. Lepas ni kena tibai. Jangan tak tibai. Dia Malaysia ada dua je Mursyidul Am. Satu Kota Baru, satu di Kuala Lumpur. Agak saya lah. Kecuali siapa nak menobatkan diri sebagai Mursyidul Am, tak ada masalah. Agak saya lah. Baik. Saya sangat-sangat bersetuju. Soal jihad dulu Dalam jihad, dalam Quran ni banyak jihad, banyak perkataan tentang jihad, kemuliaan jihad. Itu saya rasa sudah maklum. Dan pada malam ini pun kita telah melaksanakan satu aspek daripada jihad. Ini pada malam ini. Jadi jihad ada kaitan dengan apa yang pernah kita bincang di dalam maqasid syariah. Maqasid syariah. Hizbuddin, memelihara agama. Sebab itu saya tidak mahu jauh lari daripada kebebasan bertukar agama. Kebebasan bertukar agama tidak ada langsung di dalam kamus Islam mengenai bebas untuk keluar daripada agama. Tidak ada. Tidak. Kalau ada orang berpendirian sedemikian, kalau ada orang berpendirian sedemikian dalam epistemologi akidah Islam, dia sudah murtad. Maka hukum murtad ialah man, sesiapa yang badala dinahu, yang menukar agama dia, faqtulu, bunuh. Orang kata bunuhlah, bunuh. Orang yang berfikiran bahawa manusia, terutama orang Melayu, boleh memilih agamanya, bermakna boleh memilih agamanya apa je nak, sama jadi tongkol kayu dan semua tak apa. Ini bermakna mereka sudah tidak memelihara satu prinsip maqasid syariah Hizbuddin. Orang macam nikah yang nak kita, yang nak masyarakat Islam beri mandat kepada mereka untuk memelihara agama? Tidak. Jadi peranan kita untuk menerangkan kepada masyarakat, kumpulan ini jangan diberi peluang dan ruang langsung untuk memiliki kerajaan. Kerana pemerintah Malaysia sekarang ini adalah pemerintah yang sudah sedang dan insya Allah memelihara agama sesuai dengan perlembagaan persekutuan. Jadi saya ulang balik. Tidak ada kebebasan untuk bertukar agama. Tidak ada dalam minda langsung.
kerana Allah Subhanahu Taala tu kesian sayang kat kita. Hang duduk elok-elok dalam cawan ni. Cawan ini madu, hang yang nak diminum. Ayak bangkai. Hang nak minum. Menatang betul? Racun buat apa? Tuhan kasih kata. Sebab tu kita doa selalu. Ha? Doa selalu. Kita lepas sembahyang kita doa. Al-Quran sebut Nabi Muhammad SAW sayang kepada kita kan? Ha. Dia sayang, dia jaga. Jangan macam kita jaga anak kecil. Jangan pergi temipi, temipi. Jangan pergi tepi parit. Jatuh parit. Dia ketik sebut api. Sebut kata. Jaga. Demikian Allah Taala nak jaga kita. Dan demikian Nabi SAW nak jaga kita. Oleh demikian hadirin yang dihormati. Hizbuddin memelihara agama. Jadi kita kena lihat dalam perspektif yang sebenarnya. Apa memelihara agama? Sebab itu ada seorang pemimpin sebuah partai politik mengatakan dia bercakap di depan orang bukan Islam di dalam apa tu eksin kita apa nama tu MBCC apa bala itulah persatuan bukan Islam ni yang Buddha Kristian apa semua ada. Orang ini bercakap dia quote Imam Syafi'i Abu Ishaq Asy-Syafi'i rahimahullah. Dia kata menurut pandangan seorang ahli apa nama fiqh Islam Abu Syafi'i kata dia apa? Kita ni nak kena pelihara agama. Dia bohong. Tuhan suruh Syafi'i rahimah dalam Al-Muwafaqatnya menyatakan nak pelihara agama dinul Islam bukan dinul kufur. Tak. Hak dia jaga dia. Apa kejadahnya hang jaga agama orang? Jaga agama hang pun hang tak mau jaga, hang nak tolong jaga agama dia apa? Ini pembohongan, pembohongan atas nama Islam. Menjual agama bithamanin khalil, jual agama dengan harga yang sekepiang mentara. Ini pemikiran yang dibawa oleh orang aktivis profil tinggi di dalam sebuah partai politik yang memang senantiasa menjadi kontroversi. Kalau Datuk Fuad ingatlah, ya tahun 70-an, 80-an sampai lah ni kontroversi. Kalau kontroversi yang benar tak apa, ni dah kontroversi yang menjahanamkan. Jadi hadirin yang hormati sekalian, kalau masa cukup tolong bagi itu nah, Datuk eh. Boleh lah, cukup dah kot, lebih lah. Ah, kalau lebih dah tak ada senyum tu, senyum kira tak boleh dah. Jadi cukup dah itu Allahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Yang disebutkan tadi majlis perundingan agama-agama Buddha, Hindu, Kristian, Taoism dan Sikh. Dia sekarang sudah masuk lima lah. Ada lima agama di situ. Dia kalau tuan-tuan tengok dia cuba menjemput wakil daripada umat Islam. Ya, sama ada berjaya pun tidak kita tengok nanti. Tuan-tuan saya dah sebutkan tadi kalau berpolitik berpolitiklah. Tapi jangan gadaikan apa tu kepentingan agama, sebab jangan drag agama ini ketika kita berpolitik. Tuan-tuan, perkara ini bukan main-main, tuan-tuan muslim. Ah, dah sampai pun. Dato' nak terus cakap ke? Ha? Terus ya. Saya Datuk bersedia. Ini dah semua kena dah ni. Cuma Datuk Hasan ni baru cakap sekali apa tu. Datuk bersedia ke? Nah, kokok orang nak dengar kat bawah tu. Kalau dah bersedia saya terus bagi je. Datuk tanya bersedia ke? Okey, baik. Soalannya kita putak balik awal baliklah. Ya, adakah wajar? Sebab Datuk Zulkarim Nordin baru saja join apa itu kita punya forum ini dan Datuk dah tahu kan apa yang berlaku dan apa yang sedang kita berbincang dengan Datuk kan. Tahulah lebih kurang tentang kenyataan ahli politik dan Datuk tahulah kita mesti dah tahu. Ya. Tuan-tuan dari segi perlembagaan dan agama kita sendiri, adakah ucapan sedemikian wajar diperkatakan di khalayak yang sedemikian rupanya Datuk? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang berusaha sahabat saya, saudara Ustaz Dr. Ridwan T selaku moderator pada malam ini, sahabat panelis Dato' Dr. Hassan Ali, Dr. Yusri, Ustaz Ismail Mina, pimpinan Perkasa, para hadirin sekalian. Terlebih dulu saya mohon kemaafan kerana ada sedikit urusan. Jadi saya isu yang kita nak bincangkan pada malam ini, yang saya nak sentuh pada malam ini dalam masa yang saya pun tak tahu berapa, 15 minit, berkenaan dengan kenyataan yang dibuat oleh Nurul Izzah Anwar Ibrahim. Kalau tuan-tuan buka blog saya sekarang ni, lawyer yang tanya soalan tu, yang tanya soalan tu ialah seorang lawyer, nama dia Siti, Siti Kasim. Dia ahli jawatankuasa Human Rights Committee, Bar Council. Dia yang tanya soalan tersebut kepada Nurul Izzah setelah dia dengar ucapan Nurul Izzah tu. Dan dia cukup jelas. Dia dedahkan tadi, dia bongkarkan tadi, dia cukup jelas soalan dia tanya Nurul Izzah. Hasil daripada ucapan Nurul Izzah ialah apa pendirian Nurul Izzah tentang hak kebebasan memilih agama bagi orang Melayu. Itu yang dimaksudkan. Dan dia tak ada sikit pun keraguan pada soalan dia. Dan dia faham jawapan Nurul Izzah menyentuh tentang isu tu, hak kebebasan orang Melayu untuk memilih agama selain daripada Islam. Dan dia melahirkan kekecewaan dia apabila dia tengok sehari dua ni Nurul Izzah pusing 180 darjah. Tuan-tuan boleh baca sendiri. Saya dedahkan dalam blog saya kenyataan penuh peguam tersebut. Tapi perkara pokok yang kita perlu faham sebelum kita bicarakan isu spesifik Nurul Izzah ni ialah kedudukan Islam tu sendiri dalam perlembagaan. Kita kena faham sebab ramai orang yang terkeliru dengan kedudukan Islam. Apa kedudukan Islam dalam perlembagaan? Dan dalam konteks itu, kedudukan orang Melayu. Apa yang jelas, perlembagaan kita ini adalah perlembagaan hybrid, perlembagaan campuran, perlembagaan yang memang berbentuk diskriminatori. Memang dia discriminate kedudukan Islam dan kedudukan Melayu berbanding dengan agama dan bangsa lain. Dalam bahasa undang-undang kita panggil ni positive discrimination. Meletakkan Islam, meletakkan Melayu di tempat yang lain, lebih daripada orang lain. Itu yang ada dalam perlembagaan kita. Sebab itulah perlembagaan kita tidak boleh dikatakan sekular dalam konteks tu. Contoh dia, artikel 3 Perlembagaan Persekutuan jelas meletakkan Islam sebagai agama bagi persekutuan. Di sini saya nak tegur sikit. Ada antara kita selalu suka cakap Islam agama rasmi. Tuan-tuan, Islam bukan agama rasmi. Islam bukan agama rasmi Persekutuan Malaysia ni. Sebab kalau kita kata Islam agama rasmi, maknanya ada agama tak rasmi. Bila kita kata Perdana Menteri ada kereta rasmi, maknanya dia ada kereta tak rasmi, kereta private. Itu tak betul. Kalau kita kata Islam agama rasmi, maknanya ada agama tak rasmi. Tak. Perlembagaan tak sebut macam tu. Perlembagaan sebut Islam agama persekutuan. Maknanya agama bagi negara ni adalah Islam. Huwal Islam, tak ada lain. Itu makna artikel 3. Kedua,
Bukan saja perlembagaan meletakkan Islam sebagai agama persekutuan, dia meletakkan hak dan tanggungjawab kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri memberi peruntukan untuk semua institusi Islam yang tak diberi kepada agama lain. Kerajaan persekutuan, kerajaan negeri wajib memberi peruntukan kepada mana-mana institusi Islam di bawah artikel 12.2 Perlembagaan Persekutuan. Sebab tu kita boleh belanja, kita boleh guna duit kerajaan persekutuan dan negeri. Yang ini sebenarnya tak ada bagi agama lain. Tak ada. Yang kerajaan Barisan Nasional duk bagi ni selama ni adalah ihsan. Tak ada peruntukan undang-undang. Yang ada peruntukan undang-undang mewajibkan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri ialah untuk Islam sahaja. Artikel 11.4 memberi kuasa kepada kerajaan Dewan Undangan Negeri untuk membuat undang-undang menghalang pengembangan dan pendakwaan agama lain kepada orang Islam dan menjadikannya satu kesalahan. Dalam konteks itu, Perlembagaan Persekutuan meletakkan artikel 1602 menakrifkan bangsa Melayu. Orang Melayu wajib ada tiga ciri. Pertama, dia wajib lazim bercakap Melayu. Kedua, dia mesti mengamalkan adat rasam Melayu. Ketiga, dia wajib beragama Islam. Maknanya dalam konteks tu, dalam konteks Perlembagaan Persekutuan, kita memahami kedudukan Islam yang istimewa, tinggi daripada orang lain. Dalam konteks Melayu ditakrifkan sebagai bangsa, tuan-tuan, tak ada bangsa dalam dunia ni pertama ditakrifkan dalam undang-undang, tak ada. Tuan-tuan boleh carilah mana-mana bangsa lain yang ditakrif ikut undang-undang. Tuan-tuan kena ingat, Perlembagaan Persekutuan tidak mencipta benda baru. Perlembagaan Persekutuan sekadar mengkanunkan apa yang sudah pun diterima pakai dalam masyarakat pada masa itu. Dia sekadar mengkanunkan saja. Maknanya Perlembagaan Persekutuan mengkanunkan keadaan, kedudukan orang Melayu yang dia mesti bercakap Melayu, dia mesti mengamalkan adat resam Melayu dan dia mesti beragama Islam. Bertolak daripada situ, tuan-tuan, apabila Nurul Izzah membuat cadangan, mengutarakan pandangan bahawa orang Melayu berhak diberi hak kebebasan untuk memilih agama selain daripada Islam, bermakna secara tidak langsung Nurul Izzah sedang mencadangkan penghapusan bangsa Melayu itu sendiri. Ini yang sedang berlaku. Sama ada dia sedar atau tidak, saya tidak pasti. Sebab tu saya tulis dalam blog saya, sama ada dia ni jahil ataupun mempolitikkan isu. Sebab bercakap, tuan-tuan kena ingat, dia bercakap tu dalam gereja, dewan gereja, bukan dalam tempat sembahyang, dewan kepunyaan gereja, USJ Tabernacle Church, full church, dianjurkan oleh sebuah NGO, Badan Pemikir Kristian, Heart and Mind Institute, Oriental Heart and Mind Institute. Jadi dia sedang berdepan dengan satu crowd Kristian. Walaupun di barisan panel dia ada orang Melayu, termasuk wakil PAS Dr. Mujahid Rawa. Tuan-tuan, orang yang hadir hari itu tidak faham kenyataan Nurul Izzah, melainkan bahawa dia bermaksud bahawa orang Melayu wajar diberi hak kebebasan memilih agama. Kenapa saya kata gitu? Satu, kerana orang yang tanya soalan tu sendiri dah dedahkan tadi. Kedua, laporan Malaysia Kini yang pro pembangkang dan laporan daripada website penganjur tu sendiri, One Christian
Blogspot jelas dalam kenyataannya menyatakan bahawa apa yang mereka faham maksud Nurul Izzah ialah orang Melayu wajib diberi hak memilih agama dia selain daripada Islam. Tuan-tuan, hadirin sekalian, inilah sebenarnya agenda IFC. Agenda IFC yang kita ingat lagi, saya pun ingat lagi, sebagai pemimpin PAS masa itu, saya antara orang yang mengetuai demonstrasi bantahan terhadap penubuhan IFC yang dipelopori oleh Bar Council. Tuan-tuan masih ingat berapa punya banyak demo kita buat masa itu? Berapa punya banyak poster yang PAS buat masa itu? Sampai ada pimpinan PAS, termasuk bekas ketua pemuda PAS Pulau Pinang sekarang, Ustaz Hafiz Nordin, yang ditangkap, diheret ke mahkamah dan dihukum. Kerana apa? Kerana menentang IFC, Suruhanjaya Antara Agama, yang dipelopori oleh Ambiga Srinivasan melalui Bar Council. Antara 17 tuntutan IFC masa tu, antara tuntutan dia ada 17 tuntutan. Tuntutan pertama sekali IFC ialah melaksanakan artikel 18 Deklarasi Hak Asasi Kemanusiaan Bangsa-Bangsa Bersatu. Artikel 18 Deklarasi Hak Asasi Manusia Bangsa-Bangsa Bersatu menyebut bahawa mana-mana individu berhak memilih agama masing-masing dan mengamalkan dia, termasuk menukar agama itu. Ini adalah agenda Barat yang didalangi oleh Yahudi, menggunakan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk memaksa kita, terutama negara-negara Islam, menerima pakai agama baru yang dipanggil Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Tanpa Sempadan. Dan saya ingat lagi bagaimana PAS termasuk UMNO masa tu mengadakan bantahan besar-besaran. Kita sampai istihar jihad, PAS sampai istihar perang sabil terhadap Majlis Peguam Ambiga Srinivasan dan kuncu-kuncu dia. Apa yang Nurul Izzah sebut, tuan-tuan, sudah pun disebut oleh Bar Council dalam pelaksanaan IFC. Jadi bagaimana sekarang ni yang saya heran PAS boleh terima kenyataan Nurul Izzah? Ni, depan ni antara tokoh-tokoh yang menentang kes Azlina Jailani murtad. Kalau tuan-tuan ingat lagi kes Lina Joy, saya peguam dia tahun 2006. Bila ditanya Anwar Ibrahim apa pendapat dia tentang murtadnya Azlina Jailani, jawapan Anwar Ibrahim cukup jelas. Tuan-tuan boleh tengok sendiri, kat YouTube pun dah ada. Itu hak Azlina Jailani untuk memilih agama. Yang lebih kita khuatir, yang menjadi champion isu ni Ustaz Ismail Mina depan kita ni, ialah isu pluralism. Isu yang ada depan kita ialah isu survival agama Islam, bangsa Melayu dalam negara kita sendiri. Yang hari ini kita bukan berperang dengan orang Kristian, kita bukan berperang dengan orang Hindu, kita bukan berperang dengan orang Buddha, kita bukan berperang dengan orang Sikh, kita sedang berperang dengan orang sebangsa dengan kita sendiri. Ini yang jadi masalah kita. Sebab tu tuan-tuan, kita orang Melayu, kita sedang berdepan dengan satu kegetiran. Kita jangan buat kesilapan, tuan-tuan. PRU13 ni kita dah tak ada pilihan. Kita dah tak ada pilihan. Suka tak suka, pilihan raya ke-13 ni kita orang Melayu akan berdepan dengan dua parti yang mendakwa mewakili orang Melayu, PAS dan UMNO. Itu realiti dia, tuan-tuan. Suka tak suka, itulah realiti dia. UMNO dan PAS akan mendakwa mewakili orang Melayu. Kami, saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, kami di Perkasa telah buat keputusan cukup jelas. Bagi pilihan ke-13, kita akan mempertahankan dan kita akan memperjuangkan supaya UMNO terus menang dalam pilihan raya dan memerintah negara ini. Kerana pada kita yang ada sekarang, pilihan yang terbaik ialah UMNO di bawah pimpinan Dato' Sri Najib Tun Razak.
Kita akan pertahankan, kita akan perjuangkan, kita akan bela sehinggalah kita pastikan bukan saja UMNO menang dalam pilihan raya ke-13 ini, kita akan hapuskan PKR, apa ni, PAS dan juga DAP daripada politik bumi Malaysia ini, insyaAllah. Wallahualam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Datuk. Semangat, tuan-tuan. Nak. Baik. Kita beralih kepada Yang Berhormat Datuk Hassan Ali. Tuan-tuan, saya selalu sebut dan tadi Datuk Puan Hassan pun sebut, kita tidak boleh menerima pluralisme, ya, ataupun kesamarataan antara agama. Kita boleh menerima, kita boleh berkongsi nilai antara agama-agama. Sebab nilai-nilai ini semua agama menganjurkan nilai-nilai yang baik. Tetapi kalau tuan-tuan nak menyamaratakan semua agama, ini yang kita tidak mahu dan ini yang kita tentang selama ini. Jadi saya minta Datuk, bila disebut dalam video tadi nak memberikan hak yang sama kepada semua agama ini, adakah perkara ini wajar diucapkan oleh seorang yang beragama Islam, Datuk? Silakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ya. Teman sekali tuan-tuan, ya, saya nak cadangkan supaya ucapan Datuk Zul tadi ditranskrip, besok diterbit dan disebarkan. Ucapan saya tak payah, Datuk Zul wajib ucapannya, saya rasa pada malam ini, yang memberikan gambaran tentang kes isu ini, dan saya rasa seluruh rakyat Malaysia, khasnya orang Melayu, orang Islam, patut ada dalam kepala mereka kepahaman apa yang disampaikan oleh Datuk Zul tadi. Nombor dua, tuan-tuan, ya, bukan menjadi satu rahsia lagi, pernah dibacakan beberapa kali dalam majlis-majlis yang saya hadir, pernah diterbitkan dalam akhbar-akhbar, pernah diwacanakan dan diwacanakan, pernah diterbitkan walaupun tidak terbuka, secara terbuka. Apa dia? Mereka nak menjadikan Malaysia sebuah republik. Apa arti Malaysia menjadi republik? Maka tercapailah cita-cita mereka untuk mensekularkan Malaysia. DAP mati-mati, Malaysia is a secular state. Berbeza dengan apa yang dinukilkan tadi oleh Datuk Zul. Maka apa yang mereka buat, saudara? Apa yang mereka buat? Yang mereka buat ialah tidak lain dan tidak bukan menimbulkan keraguan-keraguan. They created doubt. They created doubts after doubts. Doubt after doubts. Nurul Izzah is the creator of doubts. The greatest creator of doubt is the father of Nurul Izzah. Inilah yang berlaku. Yang kedua, saudara, apa mereka lakukan? Mereka lakukan, saudara-saudara, supaya Al-Quran itu pun ditimbulkan doubt dalam Al-Quran. Supaya Al-Quran itu, saudara-saudara, Al-Quran itu dibaca, diterjemah dalam keadaan Al-Quran sudah menimbulkan doubt dari segi akidah, dari segi syariah, dari segi akhlak, yang menjadi rumpun utama kepada Islam itu. Maka sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, ucapan Nurul Izzah, kenyataan Nurul Izzah itu sangat penting bagi kita. Penting bagi saudara, penting bagi yang hadir, penting bagi yang tidak hadir. Seperti mahasiswa-mahasiswa, penting bagi mahasiswa di universiti. Penting bagi nelayan-nelayan, petani-petani. Penting lagi orang-orang, bagi orang-orang di pinggir bandar, orang di bandar. Penting bagi orang yang duduk di flat-flat. Penting bagi boroh-boroh. Penting bagi pemandu-pemandu teksi. Seluruhnya. Inilah, tuan-tuan dan puan, this is the last bastion. Islam inilah the last bastion. Kalau ini tidak ada, tuan-tuan bayangkan, kalau ditakdirkan tuan-tuan dan saya menutup mata malam ini, menutup mata malam ini, kalau tidak ada pun kenyataan daripada Nurul Izzah itu,
aliran untuk orang Islam menukar agama sangat-sangat menakutkan. Bilangan yang saya sebut awal-awal tadi sangat-sangat menakutkan. Saudara, saya harap akhirnya saya ingin menyebutkan, saya sungguh teruja dengan forum pada malam ini. Saya nak cadangkan Datuk. Semalam saya bertemu dengan Datuk Fuad, saya nak cadangkan kita bawa forum ini ke negeri-negeri saudara. Kita kena bawa forum ini ke negeri-negeri. Hasan Ali tak payah jadi ahli panel, Datuk Zul mesti menjadi salah seorang ahli panel. Sekian, terima kasih. Terima kasih Datuk. Dua ahli panel dah berdiri dah. Kita bagi peluang kepada Dr. Yusri sampai ini, lepas itu kita buka pada persoalan. InsyaAllah sampai pukul 12, lepas itu kita akan jemput Yang Berhormat Datuk Ibrahim Ali untuk berikan ucapan penutupnya. Kalau boleh Dr. Yusri, hujah-hujah sandaran-sandaran nas Al-Quran yang digunakan oleh ahli parlimen tersebut adakah sesuai dan bertepatan dengan apa yang kita sebagai umat Islam? Doktor, silakan. Okey, ini juga. InsyaAllah, saya cuba ringkaskan. Pertamanya, mesej yang sangat jelas daripada ucapan Dato' Hasan Ali tadi, bahawa kita sebagai orang Islam jangan keliru. Apa yang paling utama dalam hidup kita adalah akidah, iman dahulu. Isu lain tak boleh nak lawan isu akidah. Apapun kononnya kezaliman, yang benar ada atau tidak, yang bentuknya lain, tidak boleh melawan, tidak boleh menandingi kezaliman dalam bab akidah, dalam bab agama. Surah Luqman menjelaskan inna syirka la zulmun azim. Dalam Al-Quran juga menyebutkan inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman. Jadi yang mereka yang mendakwa pejuang-pejuang menentang kezaliman, mana letak ayat ini? Ustaz Ismail Mina sebutkan maqasid syariah yang paling utama nombor satu, hifzuddin. Nombor dua, nombor tiga, nombor empat, nombor lima tu boleh nak tukar-tukar lagi. Nombor satu sekali-kali tak boleh tukar. Jaga agama dulu. Lepas tu nak bersih ke, nak tak bersih ke, nombor dua, nombor tiga, nombor empat, nombor satu agama. Al-Quran juga menyebutkan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah SWT sedia untuk tidak akan sekali-kali mengampunkan syirik terhadapnya. Tetapi Allah SWT sedia untuk mengampunkan kesalahan-kesalahan yang lain, walau apapun, kalau Allah SWT mengkendaki. Ini semua jangan lupalah kita orang Islam. Janganlah dalam demam, apa-apa demam lah. Demam pilihan raya ke, ayat kerusi ke apa ke, jangan lupa yang ini. Ya. Kemudian saya ingin menarik perhatian tuan-tuan, mungkin kita juga perlu untuk menanggapi, sebab saya yakin tuan-tuan dalam dewan ni insya-Allah bagi hujah tak bagi hujah ke, tuan-tuan tetap bersama dengan iman, dengan bersama dengan Islam. Tak dengar hujah kami pun insya-Allah datang tu dah bulat dah. Dan itulah sikap umum umat Islam. Masalahnya ada juga di kalangan umat Islam yang merasa terlalu pandai, terlebih pandai. Dan inilah kadang-kadang sikap-sikap yang kita lihat dalam forum yang dianjurkan baru berhuni.